Hai, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Balik lagi ke Zaf Vlog. Hari ni Zaf nak buat sedikit react trailer tentang trailer terbaru filem Operasi X. So, Zaf tengok Operasi X ni macam banyak gila pelakon-pelakon Malaysia yang boleh dikatakan kita ramai yang kenal lah. Nak kata top tu tak adalah top. Memang banyak yang top tapi ada certain yang kita kenal tapi tak adalah wow sangat pelakonan ni kan. But then, aku tengok trailer apa filem ni banyak gila pelakon-pelakon yang mantap-mantap. Ada tiga datuk dalam filem ni. Aku tak ingat siapa datuk ni. Kedua, aku tak pasti, tak ingat. Tapi so Operasi X di jom lah tengok sama-sama. Setiap detik, setiap pergerakan kau, satu nyawa akan terkorban. Smugglers. Selesaikan dan tamatkan masalah yang berlaku. Awas kamu. Kau monitor nombor telefon belum? Segala pergerakan dia aku nak tahu. Tentang ni lah pun nak bapak. Tentang ni lah pun nak lag. Musuh memang perlu dihapuskan. Bukan aku kan? Kau ingat aku gay? Saya tak biasa lah nak menari tak pandang mata orang. Oops. Alright. So, obviously aku rasa Operasi X ni adalah filem action comedy ke. Sebab aku tengok tadi memang 2-3 kali dia hentak punchline. So macam, oh ok, action comedy ke filem ni? I don't know. Tapi dia seolah-olah nampak macam filem-filem Tamil tau. Dia macam sort of macam ada aura-aura filem Tamil. Obviously kita boleh nampak daripada Awi kan. Awi punya watak more of a kind of like Rajnikan bagai tu lah. So macam wow, okay. Aduh, rasa macam salah tau kalau nak komen trailer ni. Mana dah tahu kan, kalau aku komen teruk sekarang ni trailer, film dia gempak ke apa ke, mana tahu kan. Tapi okay, aku nak hantam trailer ni. Okay, bagi aku Operasi X ni macam dia tak berapa nak teruk dan dia tak adalah berapa nak gempak sangat. Okay, I don't know, sebab mungkin ni first time dia buat filem ke apa ke, aku tak tahu, tak pasti. Dan aku pun bukan buat filem kan, so aku tak tahu macam mana, betapa susahnya orang nak buat filem kan, memang susah. Tapi as of now, I am the audience, I am the viewer of the trailer. Aku dapat merasakan daripada agak macam lame juga lah, sebab dia cuba mengambil adaptasi daripada filem-filem Tamil, lepas tu dia jadikan cerita Melayu. Dan tadi pun aku fikir, okay, daripada mula lah, kita tengok daripada mula. Obviously, watak Awi tu nampak macam pakai rambut palsu pun ada. Okay, no offense, tapi ini jujur lah, jujur. Watak Awi tu nampak macam pakai rambut palsu pun ada. Lepas tu dengan action scene fighting dia, aku nampak macam wow, trailer pun kita boleh nampak tumbuk tu tak kena. Kau faham tak perasaan aku? Aku nampak tadi macam, I don't know, dengan dan tadi ada cringy time lah. Dia kata, kau nak aku kan? Kau ingat aku gay? Okay, fine. Lawak. Benda tu lawak. Tapi I don't know. Selain daripada tu, aku pun tak nampak flow macam cerita Glass kan? Aku tengok trailer dia, kau boleh faham tau dari mula-mula sampai habis cerita tu pasal apa dan kau nak tahu apa jadi. Okay, even though kau dah tahu jalan cerita dia, tapi kau nak tahu apa jadi. Okay, tapi ni aku tak tahu apa cerita pasal ni, pasal apa. Sebab macam okay, smugglers, polis tu je. There's nothing special about it. Aku tak nampak apa yang special tentang trailer ni. Dan jadi aku ada react kat mana tadi? Oh, dekat CGI lah sekali tu. Oh my god.
Okay, aku tak adalah power buat CGI, tapi kita dah banyak kot filem-filem tahun ni yang gempak-gempak. Mungkin mungkin dia kena collaborate juga, collaborate dengan banyak apa production lain juga, kena ambil tenaga-tenaga kerja yang pernah buat filem-filem gempak yang so, macam dia keluarkan trailer Operasi X ni, yang was like aku rasa bersalah apa-apa dia sebab nak sebab macam ni first time aku dengar ni. Dia tak pernah, dia macam dia tak pernah ada problem, tak pernah ada kontroversi sebelum ni, lepas tu dia keluarkan cerita Operasi X dan I was like okay, aku bersalah nak tegur lebih-lebih sebab ni baru first time dia nak buat filem kan. So oh, lagi satu, mungkin aku tak tahu bila filem ni keluar, tapi I don't know, mungkin susah kot nak dapat kutipan Hindi sebab dengan trailer macam ni, dengan tahun 2018 kita ada banyak filem-filem yang memang top-top semua. So expectation orang sekarang dah tinggi tau dengan filem-filem yang ada yang sepanjang tahun ni. Banyak gila filem yang baik dan ada juga filem yang tak baik, tapi itu segelintir lah. Tapi banyak gila filem yang top-top, dan untuk lawan diorang ni mungkin filem ni tak boleh, tapi untuk first try maybe yes, maybe boleh, boleh diperbaiki untuk future punya filem kan. So that's it, thank you. I don't know apa pandangan you guys tentang trailer terbaru filem Operasi X ni, tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels, dan jumpa lagi pada Zaflog akan datang. Thank you.